Oke guys, bisa kita lihat sendiri, nampaknya di episode kali ini Maudie benar-benar merasa sangat sedih ya guys. Entah apa yang telah membuat Maudie merasa sedih. Apakah karena saat ini Maudie mendengar keputusan Papa Arga yang menyuruh Zidane untuk segera menghalalkan Maudie? Atau mungkin karena saat ini Maudie benar-benar bingung, bagaimana lagi caranya agar ia bisa kembali kepada Ken seperti dulu lagi? Semoga saja ada jalan ya guys untuk hubungan mereka berdua. Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.